bebas. Oke mas bro. Umpannya mantap. Umpan apa, Om? Ya, ikan nila. Masih bawa betok. Eh, kita lihat umpannya. Inilah umpannya. Wah, ikan betok. Nah, ini makanan favorit red bass ini. Black bass para mungkin. Nah, ini umpannya. Target red bass dan para mungkin. Sekitar 15 kiloan ya. Sekitar 15 kiloan. Cuman ikannya kurang bagus. Jadi sedikit informasi buat kawan-kawan. Jadi kalau kita mancing di sini kan. Biasanya baramundi red bass, black bass, makan ikan sembilang. Tentang spot yang setempat ini, Sungai Saloka Raja. Sungai Saloka Raja berada tepat di Parepare. Nah, salah satu sungai terpanjang dan banyak spesies ikan di bawah. Masuk baramundi, red bass, black bass, bilang. Karena sudah asar, kita mau balik dulu. Kita mau pulang.
Ya, selamat sore para pecinta sport fishing mania. Kali ini kita mancing lagi. Saya bertiga bersama. Ada Mr. Yan Sodi di sana. Berdua dengan Pudin. Kita cari ikan-ikan lagi. Para Mundi, Resba, Sikan, Sembilan. Target. Sore. Oke, Mas Bro. Sebenarnya spot ini spot paling ramai, cuman nggak tahu kawan-kawan angler lainnya pada kemana. Makanya kita pindah ke sini bertiga, saya, Mr. Audi sama Audi. Kita tes di sini, kita cari ikan di Baramundi, Red Bass, dan ikan sembilan. Oke, Mas Bro, lanjut. Mantap. Red bass atau black bass? Black bass. Ini dia umpan kita hari ini, ikan belanak. Nah, kita cari baramundi jumbo. Oke, Mas Bro, ajar. Tadi berapa kali baramundinya loncat jumbo itu? Loncat kayak bantal ya. Ya sadar. Kayak sadar motor. Cari baramundi sama rebasnya. Banyak bebatuan, banyak kayu-kayuan juga biasanya. Ikan-ikan kecil bersarang dan baramundi rebas datang dan jadi ikan kecil. Oke, Mas Bro. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kasih udah nonton. Bye bye. Red Bass.